Dan Anda jangan membawa anak-anak ya. Salam sinema. Balik lagi bareng Sajana Bioskop. Episode movie review kali ini kita bakal mengulas film yang berjudul Rambo The First Blood. Rambo The First Blood mah tahun 80-an ya kan. Terakhir film Rambo tuh yang keempat 2008 gitu. Jadi ini film yang kelima, judulnya The Last Blood ya. Jadi film terakhir Rambo ceritanya. Mungkin karena Sylvester Stallone juga nggak pasti gitu jawabnya. Karena pas ditanya, dia bilang ini film dia terakhir. Tapi kemungkinan bisa terjadi Rambonya itu dilanjutkan tapi diperankan sama aktor yang lain. Sedangkan dia udah pensiun ya. Dia di balik layar, dia jadi penulis, dia jadi sutradaranya atau produsernya gitu. Bisa jadi kalau film ini laku ya. Semoga aja laku. Ya, film ini premisnya adalah tentang seorang mantan atau veteran perang. Jadi veteran perang adalah tentara perang zaman 80-an yang filmnya pertama dan kedua yang fenomenal itu ya, film Rambo itu yang ada di TV-TV di RCTI gitu ya. Yang saya ingat banget itu adegannya di Vietnam di kebun-kebun pisang itu yang dibom-bom itu. Scene yang paling memorable yang ada di film action, salah satu di panjang masa ya, karena fenomenal banget karakter Rambo ini. Sylvester Stallone ya Rambo ingatnya gitu, kalau nggak petinju itu ya Rocky. Nah, Sylvester Stallone ini umurnya sekarang itu 73 tahun. Makanya film ini tuh sedikit berubah ya secara treatment. Kalau di Rambo 80-an dia masih muda, dia masih segar, dia masih lincah, sehingga actionnya lebih banyak. Di film ini actionnya sedikit banget, tapi berhasil menyuguhkan hiburan yang sangat seru karena sadis. Treatmentnya berbeda karena di actionnya itu cuma di 30 menit terakhir. Jadi kalian harap bersabar untuk yang menunggu film ini hanya cuma actionnya saja ya di 30 menit terakhir. Di dari 90-an menit seluruh durasi, hanya di babak ketiga 30 menitan terakhir film ini beraksi gitu ya secara action. Actionnya pun kayak film Home Alone. Jadi si Rambo ini bikin jebakan-jebakan gitu ya, jebakan-jebakan sadis, ada yang terbuat dari besi gitu. Jebakannya itu di dalam terowongan, yang dia bikin terowongan itu bersama dengan anak angkatnya ini gitu. Nah, premisnya itu tentang mantan tentara perang yang pengen pensiun terus balik lagi ke kampung halamannya di Arizona. Arizona itu di daerah Amerika gitulah ya intinya. Di sana dia berkumpul dengan ibunya dan anak angkatnya ini. Jadi awal-awal film, satu jaman film itu menceritakan tentang kedekatan dan pembangunan antar karakter keluarga ini, Rambo dan anak angkatnya itu. Kebersamaannya itu diceritakan, bagaimana mereka latihan kuda, bagaimana mereka membangun terowongan itu, yang terowongannya itu dipakai untuk membuat jebakan-jebakan gitu ya, dari mafia ini yang datang ke rumahnya langsung di Arizona itu. Itu kira-kira premisnya dan jalan ceritanya sedikit. Kalau pengen baca atau tahu jalan ceritanya secara lengkap, kalian bisa baca di kolom deskripsi itu cerita lengkapnya, tapi hati-hati spoiler. Dan film ini seperti saya bilang tadi, kalian harus sabar karena alur ceritanya untuk film Rambo ya, untuk film Rambo ini lambat, karena kita terbiasa dengan alur yang cepat, alur yang penuh dengan si gitu ya. Tapi di film ini drama keluarga jatuhnya di awal-awal film, di satu jam pertamanya. Jadi sekali lagi kalian harap bersabar untuk tunggu momen puncaknya yang lumayan seru ya, karena sadis banget gila. Sampai ada satu scene bayi gitu ya ikut terbunuh gitu, saking sadisnya film ini. Jadi kalian pecinta gore ya, film-film sadis, kalian wajib nonton film ini sih di 30 menitnya doang gitu. Jadi di 1 jam menitnya kalian bisa ke kamar mandi misalnya kalau bosan gitu. Jadi siapkan cemilan-cemilan untuk mengurangi kebosanan, barangkali kalian bosan gitu. Karena memang drama keluarga banget filmnya. Dan secara acting ya,
datar-datar banget gitu. Jadi nuansanya itu kayak film, ambience-nya ya, suasana mood-nya film ini tuh kayak film Logan ya. Kalau kalian nonton Logan itu kayak kehilangan drama keluarga gitu. Jadi kayak sendu-sendu gloomy gitu nuansanya. Dengan acting yang cukup datar dari Rambo, Sylvester Stallone ini, ya menambah kadar dalam tanda kutip keheningan itu gitu. Jadi bisa saja kalian mudah bosan di awal-awal durasi film ini gitu. Jadi saya sangat mewanti-wanti itu. Nah, ini beberapa cuplikan dari kesadisan di endingnya, ya bagaimana perangkap-perangkap itu dibuat sedemikian rupa sampai para gerombolan mafia Meksiko ini ya itu tuntas habis melawan Rambo seorang di rumahnya sendiri ya, di dalam terowongan itu sih yang keren sih. Itu benar-benar taktik strategi yang ya gimana gitu, dia tuh ini tuh mensiasati ini, mas Soto aja gue ya, umur. Jadi memang umur udah 73 tahun si Sylvester Stallone, mau gerak-gerak dan lompat-lompat gimana lagi gitu ya. Dibikinlah seperti strategi ya jebakan-jebakan ini untuk mengurangi dia bergeraknya itu gitu. Tapi tetap cukup entertaining dan luar biasa sadis, seru banget sih endingnya itu, seru banget. So itu aja sih yang bisa saya simpulkan dari review kali ini, adalah treatment berbeda dari Rambo-Rambo sebelumnya dengan ending yang open ending sih sebenarnya. Jadi itu seperti yang saya bilang di awal, bisa saja film ini dilanjutkan dengan pemeran yang baru lagi karena endingnya sedikit open, sedikit terbuka gitu. Karena saya tidak terlalu suka film-film action sebenarnya, jadi saya hanya kasih skor 6,5 dari 10 karena di awal tuh pace-nya lambat dan itu pun sudah berasa lama, tapi ada beberapa karakter yang gak digali lebih lengkap lagi. Contohnya dari segi antagonisnya, musuh-musuhnya ini ya, kakak beradik Martinez ini, itu gak digali lagi lebih dalam lagi gitu. Sehingga hanya kita tahu Rambo balas dendam aja sama si karakter-karakter antagonisnya ini. Dan kedekatan antara Rambo dan ibunya dan si anak angkatnya ini tuh kayak kurang gitu, kok kurang gitu. Karena mungkin dari segi actingnya juga gitu, actingnya biasa banget di film ini, di semua karakter. Untuk kamu pecinta film Rambo dan sudah ngikutin keempat filmnya sebelumnya, atau mau bernostalgia, ini biasanya yang tua-tua nih yang nonton, yang umur-umur ya, yang waktu remaja ini 80-an pasti bernostalgia lah nonton film ini ya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke bioskop, ya silakan monggo. Pikirkan dahulu mau nonton ini, jangan membawa anak-anak Anda, karena Anda sudah tua, pasti Anda sudah menikah dan punya anak. Boleh di awal-awal, di 1 jam pertamanya, habis itu setengah jam anak Anda usir saja keluar ya, karena tidak baik untuk ditonton anak-anak, karena emang sadis banget, parah sadis. Oke, itu saja, sampai jumpa di review, movie review selanjutnya bareng Sidik Rahman, and keep watching. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.